Halo sahabat Jeep, bertemu lagi bersama kami di channel Pioneer Jeep. Hari ini kita akan nge-review atau mengupas tuntas mobil yang ada di saya sekarang ini. Itu saya lagi berada di dalam Jeep JK Wrangler tipe Sport yang sudah full modifikasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Apa kekurangan kita yang bisa kita perbaiki tentunya. Untuk video-video selanjutnya kita akan bikin yang lebih bagus. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu bumper AFV. Bumper AFV ini ada dua tipe. Yang satu yang kita sebut AFV premium yang ada tanduknya, dan yang kedua adalah AFV tubeless tanpa tanduk. Nah, sekarang yang di sini itu bumper AFV premium yang ada tanduknya. Ini sudah berbahan baja yang sangat kuat dan sudah dicat dengan bagian bahan-bahan kasar. Dan ini sangat beda dengan bumper aslinya Jeep ya, atau kita bilang bumper standarnya. Itu kan yang masih plastik dan itu kan agak memanjang kalau kita lihat. Nah, ini juga bisa bikin bagian mobil kita itu lebih ramping, tampilan juga lebih enak, apalagi untuk keamanan. Bahan sudah tidak diragukan lagi karena ini adalah made in USA asli. Bahan baja, kualitas sangat bagus, dan semuanya sudah boleh diancungin jempol. Yang kedua yaitu Vince Warren tipe 8274M50 yang mempunyai kapasitas kurang lebih sekitar 4 ton dan motornya sangat bagus, sangat kuat, dan sangat cepat untuk penarikan mobil lagi off-road yang kita pakai saat kita amblas, kita kejebak di lumpur, kita susah naik, dan itu bisa kita menggunakan winch ini. Untuk para pencinta offroad yang ada di Indonesia, saya yakin juga sudah mengetahui winch ini dalamnya dan luarnya, dan apalagi untuk kemampuannya yang sudah tidak diragukan lagi. Ya, ini juga winch asli USA. Selanjutnya yang ketiga, bagian depan ini grill sudah diganti. Ini sudah tidak menggunakan grill asli bawaan Jeep. Ini sudah menggunakan grill Angry Bird, tapi tetap memiliki kesan-kesan Jeep, yaitu 7 garis. Karena Jeep memiliki ciri khas 7 garis. Nah, kita lihat dari sampingnya, kiri kanan, ini juga sudah menggunakan lampu LED gateway speaker. Ini lampu LED gateway speaker sudah dipandu atau dipakai dengan LED projector yang sudah fokus, dan jarak tembaknya yang sudah jauh dan juga sangat terang tentunya. Mungkin yang sudah mengetahui lampu-lampu di Harley, nah ini juga sudah dibikin untuk lampu gateway speaker untuk dipakai di Jeep, karena gedenya sama ya. Ini lampu memiliki dimensi 7 inch, jadi nggak cuma bisa dipakai di Jeep aja, semua mobil yang memiliki lampu 7 inch itu bisa kita pakai menggunakan lampu gateway speaker. Masalah soket dan kabel tinggal kita cari aja seperti apa kebutuhan di mobil itu. Jadi semuanya soket asli dari gateway speaker itu sudah memiliki soket H4. Kita naik lagi ke atas, yaitu kap mesin. Kap mesin sudah menggunakan kap mesin AFV yang satu brand dengan dampernya. Tidak cuma itu juga, dia juga sudah menggunakan snorkel AFV, yaitu atau kita bilang pengambil udara bagian atas. Jadi kalau aslinya kan ngambil udara di bagian mesin aja. Nah, sekarang kita rubah, jadi udaranya itu lebih segar, lebih bagus. Ngambil dari atas itu snorkel AFV yang juga sudah kita bisa masukin di daerah-daerah banjir, daerah-daerah lumpur yang parah, kalau off-road. Ini sudah cukup aman karena dia sudah menurut udara setinggi hardtop. Jadi tidak perlu ragukan lagi untuk kecanggihannya atau fungsinya dari snorkel ini sendiri. Kita naik lagi
Ini juga sudah menggunakan lampu rigid, yaitu yang untuk 50 inch yang bagian dari kanan bagian kaca sampai ke kiri bagian kaca itu menggunakan rigid 50 inch, yaitu tipe Radiance. Ini Radiance ini juga sudah menggunakan backlightnya atau lampu senjanya, jadi bisa disambung kemana aja, bisa kita bikin switch sendiri atau kita gabungkan ke lampu yang sudah ada. Nah, terus di bawahnya juga sudah menggunakan rigid 6 titik, yaitu rigid D-series, itu juga menggunakan lampu 6 titik, dan ini juga sangat terang. Jadi boleh dibilang lampu ini juga sudah untuk cukup sangat bagus untuk masuk ke daerah hutan, karena mobil ini dibikin emang untuk buat off-road dan mainan di hutan doang. Oke, kita a few moments later. Oh iya, saya tadi lupa ngasih tahu kalau di bumpernya itu sendiri kan memiliki fog lamp. Fog lampnya itu juga sudah kan menggunakan fog lamp JW Speaker seperti lampu utamanya yang bermerek JW Speaker, dan itu juga asli USA. Kita lanjut langsung saja di bagian samping, karena saya nggak mau jelaskan bagian bawah-bawah dulu. Jadi kalau ingin tahu bagian bawah mobil ini sudah dipakai apa aja, tonton terus video ini sampai habis biar nggak penasaran. Nah, di bagian samping mobil ini sudah dilengkapi dengan pelindung bodi, tapi bukan seperti pijakan kaki atau side step yang saya kira sebut. Ini hanya pelindung bodi supaya kalau main di lumpur, di batu, itu sudah aman bagian samping bodi itu nggak kena goresan atau nggak kena batu-batu. Ini dari brand Poison Spider, ini juga asli USA. Ini juga bahan dari baja yang sangat kuat, yang sudah dilengkapi dengan cat Raptor. Ini cat yang sangat bagus, juga sudah anti baret, jadi sangat kuat dijamin untuk bodi samping. Dan itu juga menggunakan, kalau dibilang foot pedal. Foot pedal ini berfungsi untuk kita menaiki mobil kita, atau kita pengen melihat bagian atas mobil kita, kita bisa menginjak foot pedal itu untuk melihat bagian atas. Jadi nggak usah repot-repot, kita harus pegangan yang gimana, kita tinggal injak aja, kita bisa melihat lebih puas dan lebih tinggi badan kita daripada hardtopnya. Jadi kita ngeliatnya juga enak, ceknya juga enak. Kita langsung ke bagian belakang. Bagian belakang mobil ini juga menggunakan bumper AFV yang dilengkapi dengan cat kasar yang juga sudah menggunakan air carrier AFV. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan brand AFV bagian depan sampai belakang, bagian bumper depan, kap mesin, snorkel, bumper belakang sampai ke third carrier AFV juga. Third carrier ini mampu mengangkat dengan kapasitas sampai ban 40, dia masih sangat kuat dan tidak ada masalah untuk bagian lainnya. Ini juga asli USA semua di mobil ini. Nah, sekarang baru kita mulai di bagian kaki-kaki. Kita habisin langsung di bagian kaki-kakinya. Ini dia penjelasannya. Mobil ini sudah dinaikin 4,5 in. Dengan tinggi mobil ini kurang lebih sekitar 195 ke atas. Yang sudah dilengkapi dengan AFV liftkit, tapi yang sudah diganti King Shock. Jadi untuk semua kitnya itu menggunakan AFV, kecuali shocknya. Shocknya ini juga menggunakan King Shock. Nah, di bagian long tie rod, rackling, juga sudah diganti menggunakan Synergy. Kalau track bar juga sudah diganti menggunakan Terraflex. Arm juga sudah diganti menggunakan Terraflex yang 8 piece, 4 di bagian depan dan 4 di bagian belakang. Untuk sway bar sudah tidak standar, depan belakang sway bar sudah diganti semua, karena berhubung ini tipenya sport, jadi kan dia nggak memiliki sway bar disconnect yang bisa nyanyiin mobil. Nah, jadi mobil ini sudah kita tambahin dengan sway bar anti rock yang bisa bermain sekitar 90% menjadi seperti Rubicon, karena mainnya lebih enak, lebih jauh, dan mobilnya bisa bermain enak di lumpur maupun di batu. Jalanan tingginya nggak rata seperti ini juga sudah lebih enak banget. Terus ini juga sudah dilengkapi dengan geometry bracket, shock steer juga sudah dilengkapi semua. Nah, termasuk bracket rack bar depan juga sudah dipakai semua. Selang rem juga sudah dipakai. Jadi mobil ini sudah speknya sangat luar biasa. Apalagi kalau sudah kita melihat bagian ban dan velgnya ya. Ban dan velg ini yang boleh dibilang asli Bitlock, yaitu velg Hutchinson, yaitu made in USA. Velgnya memiliki ring 17 dengan lebar 8,5,
ini dan dipandu dengan ban BF Kudit dengan ukuran 37, 12, 17. Ini juga ban off-road, velg sudah off-road. Jadi sudah tidak ragukan mobil ini sudah siap tempur di medan apa aja. Di bagian belakang tetap sama brandnya ya, King Shock, karena nggak mungkin kita pakai dua depan King, dua bagian shock belakang yang berbeda merek. Nah, semua juga sama, King Shock juga, per juga dilihatin AFV semua. Track bar juga semuanya sudah diganti menggunakan Trafrek yang bagian belakang. Nah, seperti saya bilang tadi, arm yang belakang juga sudah diganti ini armnya. Dan itu juga udah bahan baja semua di bawah ini. Bagi kaki-kaki sudah berbahan baja dan sangat luar biasa kekuatannya. Apalagi di bagian pusing. Pusingnya itu sudah sangat kuat dan dibandingkan dengan standarnya dia ya. Standar pusing itu sangat lembek dan sering-sering bermasalah goyang. Misalnya kita memakai pusing standar dari bawah anjib, ketika kita offroad beberapa kali juga sudah mulai rusak. Nah, kalau ini juga sudah kapan aja itu jangka waktu yang panjang baru akan mengalami sedikit kelonggaran. Dan itu juga sudah pasti ya. Jadi kalau dibilang pusing apapun pasti akan mengalami kerusakan. Jadi mau sebagus apapun dia pasti akan rusakin. Cuman waktunya aja yang lebih panjang. Jadi kita lebih menghemat uang juga. Jadi semua juga barang made in USA, asli Amerika. Sekarang kita lanjut di bagian interior. Seperti yang saya pegang pertama kali ini, karena di mobil sudah tinggi, ini kita pasangin grab handle dari Mastercraft yang sangat kuat. Ini biasanya dipakai untuk para pemain speed off-road untuk pegangan, atau di speedboat juga ada nih dari brand Mastercraft. Karena ini sangat kuat bahan pegangan. Contohnya saya bisa gantung di sini. Langsung kita masuk. Nah, seperti yang kita ketahui, mobil Jeep ini sangat kekurangan konsol penyimpanan, botol minum dan lain-lain di setiap bagian. Contohnya di bagian pintu ini nggak ada disimpan konsol tempat minuman sama sekali. Hanya dua di bagian depan untuk menyimpan minuman kita, yaitu dua di bagian sini aja. Setelah itu sudah tidak sama sekali lagi, di bagian pintu juga sudah nggak ada. Nah, kita bisa nambahin dengan konsol seperti ini. Misalnya kita kekurangan tempat minum sudah ada, tapi kita ingin nyimpan kacamata kita. Nah, kita bisa sediain dengan konsol box seperti ini bagian atas. Ini dari merek Radial Tritz, tapi ini ada beberapa merek sih, dari VDP juga ada seperti ini yang agak memanjang di depan sedikit memasangkannya, dari VDP, kalau ini dari Radial Tritz. Ini semuanya bisa didapatkan di toko Pioneer Jeep, atau bisa langsung menghubungi nomor-nomor yang sudah ada di IG. Yang belum tahu IG-nya Pioneer Jeep bisa langsung cari di @pioneerjeep, dan itu bisa langsung menghubungi nomornya atau DM di IG-nya, langsung akan fast respon untuk semuanya. Nah, yang tambahannya lagi, ini ada tambahan dari VDP. Ini dari VDP overhead. Ini konsol aslinya kan, ini kan nggak tertutup. Ini sangat pendek aslinya, tingginya cuma segini aslinya mobil. Nah, kita tambahin seperti ini. Jadi selama kita main off-road atau kita di jalan-jalan goncangan, kita tinggal menyimpan kartu, bisa di sini semua. Ini ada kartu, atau untuk pengaman, lebih aman kacamata, kita taruh ke sini, tinggal ditutup. Jadi barang nggak akan keluar-keluar lagi dari tempatnya dan nggak bikin berantakan. Jadi juga enak, nggak pecah-pecah atau apa. Oh ya, ini juga sudah menggunakan air locker ya di mobil ini untuk gardanya depan belakang. Bisa kita lihat ini switch-switchnya. Ini untuk switch locker semua. Ini untuk kompresornya, ini belakang, ini depan. Di sini on off-nya. Ini juga sudah menggunakan dari asli USA, ini dari ekspor. Yang memiliki 6 switch. Dan yang paling bagusnya dari ini, dia tidak perlu tarik-tarik kabel sampai ke dalam-dalam mobil. Karena kita harus melewati kabel di bagian sini. Dan untuk penatapan kabel-kabel lampu atau kabel apapun itu, dia sudah memiliki sendiri modul di bagian depan ada di kap mesin yang tampilannya seperti ini. Ini dari ekspor. Nah, kabel-kabel semua lampu hanya bisa cukup melewati bagian situ aja. Jadi nggak perlu kita tarik-tarik sampai ke bagian mobil. Nah, seperti ini juga masih ada nih. Nah, ini yang saya bilang, ini pilar untuk lampu-lampu kalau ini, karena
kita di sini kekurangan switch, sekarang cuma 6 switch doang. Kita tambahin 4 switch lagi di bagian pilar, dan ini udah semua sudah plug and play dan asli USA. Nah, yang ini kita tinggal tarik kabel untuk bagian bawah. Ini tetap masih di dalam, cuman kabelnya nggak kelihatan. Atau switchnya itu lebih bagus, lebih rapi lah, sudah ada dudukannya sendiri-sendiri. Nggak perlu sampai harusnya berantakan seperti di bawah ini. Atau kita bingung untuk mencari tempat, aduh switchnya taruh di mana ya gitu kan, biar nggak berantakan, nggak enak dilihat. Nah, ini dia posisi-posisinya yang bisa didapatkan langsung. Dan juga bikin mata juga enak ngeliatnya kan, ini juga gampang mencetnya, juga lebih gampang. Ini juga lebih enak mencetnya, lampu-lampunya semua ini juga sangat puas, jadi enak banget. Nah, karpetnya sendiri kita ngintip di bagian bawah. Ini karpetnya sangat empuk banget ya, diinjek karpetnya ini berbahan karet, ini sangat bagus. Ini ada tulisan Jeepnya, dan ini pastinya dari Mopar karena karetnya sangat bagus. Kita lihat bagian produknya ini. Ini untuk bagian dari bahannya sangat gampang dibersihkan. Apalagi kalau cuma pasir, lumpur aja gampang dibersihkan. Tinggal kita siram aja, kalau pasir cuma kita keluarin seperti biasa, kita tinggal kipas-kipas aja, itu pasir sudah akan lepas sendirinya. Nah, kalau lumpur tinggal kita tembak aja pakai air, selang, tembak, dia akan lepas sendiri, dan itu sangat mudah banget untuk dibersihkan. Nah, yang paling keren yaitu ini di bagian atas, atau biasanya disebut orang itu hardtop, tapi kalau ini kita menggunakan kanvas. Tapi jangan salah, ini bukan kanvas asli seperti yang kita dapat dari Jeep. Ini sudah kita ganti juga dari brand California Top atau Multi Top. Bahannya ini sangat bagus, ini juga udah anti bocor, jadi jangan ragu, ini nggak akan bocor sama sekali, kecuali jangan sobek, kalau sobek apapun pasti bocor. Nah, ini tanpa ada peredam lagi. Ini bentuknya juga sudah ada seperti bagasi ya belakangnya, bisa dilihat seperti itu. Nah, ini depan sampai belakang itu satu kesatuan. Belakang ada bagasi, dan bagasi belakang tetap tidak mengganggu. Kita tetap juga bisa menggunakan bagasi belakang kita untuk penyimpanan barang. Nah, dilihat ini mobil jadi seperti lebih pendek untuk bagian atasnya hardtopnya, karena dia hanya sampai di pas di kursi belakang. Nah, ini hanya pas di kursi belakang yang kedua, karena kan belakangnya itu adalah bagasi. Nah, bagasinya itu nggak akan mengganggu, tetap bisa kita gunakan untuk penyimpanan barang. Jadi jangan ragu, ini sangat bagus dan sangat dicari-cari orang. Kalau ada yang mencari multi top ini, bisa langsung hubungin yang tadi itu, yaitu IG-nya @pioneerjeep, dan di situ ada nomornya, bisa langsung ditelepon atau bisa langsung di DM di IG-nya itu langsung. Jangan ragu untuk nanya apapun di Pioneer Jeep, karena semuanya akan dijawab, semuanya akan dijelaskan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari pemain-pemain Jeep atau pengusaha Jeep kurang ngerti, bisa langsung menghubungi Pioneer Jeep. Apa aja aku dijawab, tenang saja. Tanya itu gratis hanya di Pioneer Jeep, tidak perlu bayar. Yang bayar itu kalau pas lagi beli aja. Tapi itu tadi ya, dari spek mobil ini yang sangat luar biasa, yang sudah siap dipakai untuk off-road. Oke, untuk teman-teman para pecinta Jeep, kalau ingin main-main di toko Pioneer Jeep, bisa langsung aja. Kita ada di Ruko Cempaka Mas di Jalan Letjen Suprapto, lokasi nomor 32. Di bagian rukonya aja, yaitu kita di sampingnya mall dan sampingnya apartemen, dan kita di bagian di ruko-rukonya. Bisa langsung aja atau ikutin di Google Maps kita, atau di Google juga ada, ketik aja Pioneer Jeep di Google Maps atau di Google, nanti akan muncul, dan ikutin aja petunjuk jalannya. Oke, sampai di situ untuk review kita mobil kali ini. Jika ada yang bertanya untuk spek-spek mobil ini atau yang lainnya, bisa langsung komen di bawah ini dan kasih komen yang menurut kalian oh kurangnya di mana video ini, nanti akan kita perbaiki terus untuk video-video selanjutnya. Dadah.